penasaran siapa yang akan bermain dalam drama membela kemerdekaan Indonesia ini? Mistia, perkenalkan pemeran-pemerannya dulu ya. Para pahlawan Indonesia, ada Jovan, Arasi, Linden, Malik, Kevin, Arsela, dan Anaya. Para penjajah Jepang, ada Theo, Tobias, Glenn, Chester, Magnus, Harvey, dan Wesley. Para penduduk desa Sukamakmur, ada Vania, Clairin, Reina, Jocelyn, dan Benly. Inilah teman-teman kita yang akan memainkan drama ini. Mistia, persilakan untuk kembali ke backstage ya. Pada tahun 1942, di desa Sukamakmur, terlihat warga sedang melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa. Ada yang berbelanja, berjualan, menyapu, dan pergi ke sawah. Selesai berbelanja, semua kembali ke rumah masing-masing. Mereka memasak, mencuci baju, dan membersihkan rumah. Yang seperti kalian lihat, inilah di mana para penjajah mengadakan rapat pertemuan untuk membahas perebutan negara Indonesia. Untungnya, rapat yang dilakukan oleh penjajah Jepang tersebut terdengar oleh salah satu pahlawan Indonesia yang bernama Malik. Para penjajah Jepang tidak tahu kalau mereka sedang diawasi oleh Malik. Mereka berencana esok hari akan melakukan penyerangan terhadap Indonesia yang dipimpin oleh Tuan Chester. Malik mengajak para pahlawan-pahlawan yang lainnya untuk rapat dadakan di daerah Rengas Dengklok. Para pahlawan bersiap
untuk melakukan perlawanan balik dengan bersembunyi dan melakukan penyerangan tanpa diketahui oleh para penjajah. Seperti hari-hari sebelumnya, para penduduk setempat sedang sibuk melakukan kegiatan masing-masing. Tiba-tiba, datanglah para penjajah dan mulai melakukan penyerangan terhadap para penduduk desa. Para pahlawan yang sedang bersembunyi dan menyamar melakukan perlawanan balik terhadap para penjajah. Mereka tidak kenal. Akhirnya, setelah perjuangan panjang, para penjajah menyerah dan pahlawan Indonesia bisa merebut kembali negara Indonesia. Setelah perang usai, Lyndon sebagai Soekarno ditemani oleh Bung Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan. I can be Bertha.